yang spesial buat yang mulia. Harus surprise itu harus yang berbeda, yang amazing. Yang amazing-amazing apaan? Iya, ini kan kue-kuenya udah siap. Ini trompetnya nih, trompet tahun baru nih. Hah? Padahal ini tahunnya udah lewat kan, tahun barunya kan? Ya tahun baru buat Pak Desta kan? Iya. Tapi ntar dulu, ini kenapa? Tahun ini berapa bulan sekali sih? Setahun dua kali. Oh iya. Makanya cepet tua kan dia kan? Iya, ini udah saya siapin kue-kuenya. Iya, tapi ini masa pakai donat begini sih? Ya biasanya kan tumpeng, tumpengnya tumpeng tini. Wah, tiba-tibaan dong kalau kayak begitu. Ya enggak, ada kue tar aja emang. Kue tar, antar-taran iya. Mah lama dong, tar-tar mulu. Bukan gitu maksudnya. Ya, ada kita apa siapin nih? Yang mulai itu pengen ada acara ulang tahun. Dia pengen ulang tahun katanya hari ini. Pengen ulang tahun? Iya. Ulang tahun mah gak pengen, emang udah satu ulang tahun, ulang tahun aja udah. Kata Boyan dia pengen ulang tahun. Iya, kan dia mah kalau lagi pengen ulang tahun. Oh dia lagi pengen ulang tahun? Iya. Gini aja, kita kasih surprise tapi yang jangan yang mengada-ngada. Hah? Maksudnya? Ngada-ngada apa ngadi-ngadi? Ngada-ngada. Jangan on point. Terus? Dari kecil, apa, si siapa yang mulai masuk? Yang mulai masuk. Terus? Kita pura-pura diam semuanya jadi manekin. Oke. Okay. Jadi manekin, terus. Oh kayak kuih jajah miharja? Iya. Gitu berhenti gitu? Iya kayak gitu. Ini jangan sampai surprise-nya itu gagal. Oh terima kasih banyak ya kamu. Ini kalian juga pakai ya. Iya siapin ya. Topinya. Topi pakai. Okay, pakai. Topi pakai ya. Yang mulia Pak Desta, dia ulang tahun hari ini. Iya. Yang mulia Pak Desta tuh ulang tahun. Pakai bagi. Nanti kalau pas yang mulia datang. Kan ini kuenya nanti buat ya? Yang mulia, bukan buat kalian. Nanti pas yang mulia datang, lampunya mati. Ah. Dia masuk ke sini. Masuk. Dia kan pasti kaget dong. Kaget dong, iya. Sini ginian. Iya. Pasti kan dia kaget gitu. Terus? Kaget. Oh, ada kaget. Apa nih? Wah, surprise ya. Sumpah nih buat saya. Betul. Wah, saya happy sekali nih. Iya, betul. Di sini. Nah. Datang kan? Datang nih dia. Wah, rame banget. Abis ngeliat bintang banyak banget. Ini makanya gimana sih? Makanya di kepala. Siapa? Di kepala lu. Siapa kepala nih? Kepala sekolah. Kepala siapa? Oh gitu. Nah. Gitu. Ayo ada yang mau balik? 2,5 sama kandang nih. Kayak kambing ya. Kita siapin ya. Tapi lu udah ngasih apa? Mau ngasih apa? Aku tuh udah presentnya. Oh ngasih surprise. Biasa. Aku mau ngasih nih. Hadiah spesial lah. Apa tuh? Ih rahasia dong. Cukup aku dan dia yang tahu. So kalian sweet. Patungan ya, hadiahnya patungan kan? Kita belum siapin, nanti iya, kita nanti aja deh. Soalnya ini dadakan banget. Sekarang tuh gitu. Musimnya tuh ditanya, mau kado apa, kado baru apa? Kita beliin. Ya aku juga lagi bingung sih, belum beli kadonya. Tapi mending kita tanya deh penonton. Ini tanya penonton aja. Ya. Coba tanyain dong. Penonton, kira-kira kado yang bagus buat Pak Desta apa? Iya, yang bagus. Palu. Ah, apa itu? Oh, bunga. Oh, bunga. Oh, bunga ini juga gak apa-apa. Iya, bunga ini aja bunga gak apa-apa. Ini aja deh. Bunga. Ini bagus nih. Bunga aja. Market nih. Buket. Oh iya ini, buket. Ya udah siap ya. Yang mulia datang. Lampu kan mati. Iya. Ini berarti lampu dimatiin dulu ya? Iya kan, gelap. Oh iya. Jadi ini kan bertanya-tanya. Gua matiin lampu dulu ya. Semua penonton nanti nunduk ya. Kepalanya sampai masuk. Gak usah. Yang penting nunduk aja. Terus ntar begitu yang mulia masuk, ya. Lampunya lah kayak langsung surprise. Iya. Gitu ya. Oke ya. Oke. Oke, udah siap semuanya ya. Udah kita matiin lampu ya. Oh, udah kedengeran lampu, nih. Lampu, matilah. Siap-siap ya semuanya. Siap-siap ya. Oke. Eh, sini. Eh, ini kuenya. Ini lu yang ngasih, Kuenya. Jangan sampai ketahuan ya. Kita tahu dari mana ya dia mau datang ya? Kan dia tampaknya kedengeran. Tuh. Oh yang datang kecil banget kayak capung jamur ya. Bentar, sini. Kok bukan yang mulia? Kok yang datang Eca bukan Desta. Yang dipanggil yang mulia, yang datang pendeti kecil banget. Yang mulia. Ulang tahun, Yang mulia ulang tahun. Iya. Kan udah kapanan? Dia mau lagi. Tahun lagi. Iya. Nanti makin tua dia. Tapi penonton ada yang sebut tadi yang ngeliat. Alat kamu kasih tahu kalau alat kamu canggih. 1, 2, 3. Yeay. Gemoy. Keren ya gembung baronnya. Iya coba Kak Rigen yang mainin. Eh itu bahaya kalau Rigen pakai itu. Kita bisa ngilang. Terus gimana konfeti udah dipakai? Iya. Kalian mau surprise-in. Yang mulia. Gimana kalau misalnya ini aja pakai kardus. Jadi kardus? Kalau Boyan kita masukin ke sumur aja. Kardus. Nyiapinnya kardus.
kardus. Iya. Kok masukinnya ke saya? Kalau ke sumur sih gue setuju juga sih. Iya. Cuma, emang ada kardusnya? Ada, coba kak, ambilin di belakang. Oke, aku ambilin. Udah, emang kardus ada? Ada. Tuh, ambil di belakang deh. Oke, deh. Oh iya, kebeneran tuh tetangga. Wow. Ah iya, kadonya gak biasa nih kalau kayak gini nih. Iya. Kayaknya lelaki kardus, lelaki. Ayo masuk. Ayo masuk, Goyen. Coba masuk, Kak. Kamu dari bawah aja. Nanti kita tutup. Loh, ada kursinya. Disiapin banget ini. Iya. Yeah. Gimana nih? Bisa aja. Enggak, udah nih. Nih, gitu, nih caranya begini. Nih kita tutup. Yeah. Nanti pas yang mulia datang. Kamu keluarnya setelah ada kata-kata surprise. Baru keluar. Kalau sebelum kamu dengar kata surprise, jangan keluar. Enggak boleh keluar dulu. Jangan boleh. Tak bilang, enggak usah keluar. Masuk. Pokoknya jangan sampai keluar sebelum ada kata-kata surprise ya. Iya, iya. Keluarnya surprise. Oh, keluar gitu. Ya, keluar, keluar. Bentar deh, ini biar kuat taruh ini kali ya di atasnya ya. Iya. Biar ini biar kuat gitu. Sesalam dulu itu. Lampu akan mati. Oke. Okay. Ayo, ayo. Saya bisa diam ya, diam ya. Oke. Okay. Oh, bentar, bentar. Hah. Diki, aku udah dikit lagi ruang sidang mau masuk. Eh, udah mau dateng tuh. Iya, iya, iya. Udah, lu jangan dulu. Lampu mati. Ayo, supaya mundur, mundur, mundur. Ada surprise. Harusnya sampai lupa hari ulang tahun. Saya tuh ulang tahun setahun dua kali ya. Iya yang mulia, ini hari spesial kan. Jadi kita mau kasih surprise buat yang mulia. Makasih. Ya. Terus ini dulu gak apa-apa. Ya, boleh, ya. Boleh. Mau minumnya gak sekalian? Minumnya sekalian. Mau minumnya gak sekalian? Boleh, minumnya. Boleh. Minumnya ya. Sekalian. Terus sini aja. Kesini aja. Ada minumannya sini. Ada minumannya. Jadi kan enak, ada makanan. Ada minuman. Iya, iya. Ya boleh dong. Boleh dong. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Minumannya kayaknya kurang. Kurang kan, kamunya banyak ya. Iya. Gitu. Jadi biar enak aja. Gitu. Iya kan. Eh, kemana? Gue nungguin kata-kata surprise. Boyer kan suaranya. Ada suara? Ada suara tapi kayak Boyer kan lagi ke toilet. Oh, iya. Ada-ada aja kalian. Ada tangan. Ya mulai aja deh, buka deh. Ya, gak ada apa-apa ya mulai. Gak ada apa-apa. Kira-kira ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kita bisa taruh gudang aja. Dik, taruh gudang, Dik. Ya, taruh gudang, Dik. Oke, saya taruh ruangannya mulai ya. Suaranya kayak handphone-nya bocor di toilet nih, si mulai. Jangan kayak gitu dong audio. Parah banget. Suara mulai bocor. Maaf. Gak apa-apa. Weh, supaya gak? Supaya jadi gak? Yang mulia. Jadi gak supaya siapa? Ini siapa? Yang mulia Bupede ya. Tadi ini ide lu. Lu kenapa ke toilet lagi? Kenapa ke toilet sih? Gue lagi belajar. Kenapa lu keringetan? Gue lagi belajar di dalam ondel-ondel. Lu kenapa keringetan? Tadi saya dikado tadi. Terus tadi. Ya Allah. Buat surprise yang mulia. Tapi gak ada kode-kodenya nih. Tadi kan gue udah surprise, berapa kali. Sauna saya di situ. Lagian saya gak ulang tahun, Boyen. Kamu kan terakhir ulang tahun, saya Maret kemarin kamu kasih kayak saya kado. Lupa ya? Kado apa yang mulia? Ikat pinggang. Sabuk Louis Vuitton. Wow. Hedon dia. Hedon banget. Iya. Nanti aku kadoin kamu ya, sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Tapi pakai sabuknya kan, nggak cuma pengaman doang kan? Iya. Harus pakai pengaman. Biar nggak bahaya. Tapi sabuknya udah gue pakai. Udah dipakai. Itu kan kandang kura-kura gue kan kuncinya rusak tuh. Akhirnya gue ikat pakai sabuknya. Pakai sabuknya. Itu kan mahal ya, mulia. Itu kan mahal. Mahal kura-kura gue kalau hilang gimana? Oh iya betul juga. Oh iya sih benar sih. Nggak apa-apa. Jadi kura-kura branded. Udah, cukup.
Jadi di sini tuh ada terdakwa sebetulnya. Jadi ini terdakwa kita hari ini. Oh, ini terdakwa. Halo, Mbak. Saya Regen, saya pembela Anda. Anda belum tahu kliennya siapa? Belum tahu. Terlaluan sekali. Ini kan sidang tiba-tiba ada yang mau. Sidang ya sidang. Udah kita mulai sidang-sidang hari ini. Baik, yang mulai. Sudah cukup bercanda-bercandanya ya? Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Sekali lagi saya tidak berulang tahun. Oke? Okay? Ini kepinteran. Ulang tahun saya Maret 1977. Enggak jadi kotor kan ini semua nih. Ngaco lu. Boyen yang ngasih ide. Iya orang saya tadi menyanyi sih. Sudah berulang tahun. Sudah berulang tahun. Tadi lempar. Ini mulia. Main lempar-lempar. Wah sigap sekali luar biasa. Iya kan? Tolong tertipkan. Iya. Tertip ya. Ini dong, yang ini. Yang ini dong. Oh, baiklah, sidang dalam perkara. Kasus penipuan agensi foto model. Dengan terdakwa atas nama Karina Nadila. Saya akan dibuka pada hitungan palu ketukan ketiga. Ya, yang mulia. Ya! 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 Itu saya kesel. Ya biar aja lah mungkin. Mungkin yang mulia capek. Ya capek. Kan kita butuh hiburan kali. Ya biar aja. Yeah. Orang juga ada batas. Ada kan batasnya. Masa palu gitu doang. Kan yang penting sidangnya. Ya penting sidangnya. Tapi gimmick palu yang ditunggu. Gitu doang. Ya gak apa-apa dok. Kan sidang. Capek deh gitu doang. Yang mulia gimana kan gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini aja dulu. Tapi jujur ini kita agak kecewa, tapi kita memahami. Kita memahami. Udah lah. Memahami apa? Gak bisa. Kok tiap hari bikin palu capek gak kau? Gak, kan gue yang bikin. Ya makanya. Ya. Dia juga, dia tuh udah tua sendiri. Ya kan itu perlu banyak rame lah, mau tanya. Mendingan gimmick palu daripada kayak tadi tuh. Durasinya sama. Dia ada. Lu terlalu memanjakan. Kebiasaan, jangan lu manjain terus. Mengerti lah. Apa? Gue udah mencoba kurang mengerti apa gue. Dia itu kemana-mana sendirian sekarang. Anaknya tiga, bekerja cari untuk anaknya semua. Harus mikirin palu lagi, capek. Dia ini juga nih. Dia ya, kan duanya banyak nih. Ada. Gak usah bawa keluarga gue. Baru kali ini ya, lihat orang debat yang berdua debat, tapi yang marah ini. Ya udah dah. Ya. Eta silakan profiling dari Karina Nadila. Padahal ada loh. Iya. Cuma kan kita penasaran, pengen. Kakak. Kan. Aku bacain profil dulu ya. Iya Eta. Ngapain mundur-mundur? Bambu gila segala kok. Benjamin. Dia joget ya, pipi sama leher belakang kita. Gini ya. Yang gampang aja sayang, gini aja tuh. Bentukannya kayak subwoofer. Joget ya. Kamu udah izin sama Rian? Udah. Mbak, izin dulu kalau mau bacain profil. Oh, silakan. Oh ya udah. Apa lagi? Aku bacain profil ya dulu udah, ya. Ya udah, silakan. Lihat ya, boleh lihat nih, lihat ya. Iya, iya, cukup. Ya. Mungkin sangat tidak sopan ya, mulia. Kenapa? Tadi dengkulnya goyang-goyang. Lumayan kepala. Kepala. Oke, Eca silakan. Jadi Kak Karina itu salah satu aktris lulusan Putri Indonesia Pariwisata ya. Oh. Salah satu pekerjaan itu untuk memperkenalkan budaya Indonesia keluar ya. Aku bisa minta tolong nggak? Tolong ini kenalin Kak Boris sama Kak Desa keluar biar bisa dapat pasangan. Dia ini anaknya tiga, dia udah tua. Kak Boris sendiri gimana? Apa yang sudah siap?
Wah, dengan saya siap terus yang mulia, siap dibully. Halo. Lanjut, Eca. Marina kan berarti sering catwalk gitu ya, kan model juga kan. Pernah gak sih kayak jalan catwalk terus kayak kelewatan gitu jatuh ke bawah? Alhamdulillah belum pernah sih. Iya sih, gak mungkin ya. Kelewatan kan kecantikannya ya. Yeah. Filmnya Kak Karina selalu itu menurut aku menggambarkan aku sama Yang Mulia banget. Kenapa tuh yang mana? Aku tahu KUA.